Halo dulur, berjumpa lagi dengan saya Menol Pri. Pun kabar dulur sehat kan, mugi-mugi dibaringi kesehatan. Nah, wes. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa nonton video sebelumnya ya. Ini adalah lanjutannya aku masak. Sebelumnya aku belanja. Nah, itu kemarin videonya kemarin malam wis ditonton apa rong. Terus berwi iki aku kate masak persiapan masak lur. Nah, iki tak dudui aku masak apa wae yo lur yo, tak dudui. Oke lur, pertama ini adalah sayur joisam direbus. Terus berwi ini adalah apa jenenge sup maitong. Jadi iki yido. Nah, iki engko supe adalah sukmai yido kang ya iki supe. Nah, terus bareng ngono ini ada lingau. Lingau kok tak masak karo iki saigan karo terus iki jamur. Jamur moku iki jamur kancing. Terus baru kuwi ini adalah udah dimasak karo iki babi asinan ya sing wis diasine. Terus bareng ngono iki adalah ayam. Jadi ayamnya enggak terlalu oke sih di wae soalnya anake bosku sing karena enggak terlalu suka ayam sing enekan iki kaipe atau paha ayam yo. Jadi dhewe mangane sing daging tok. Jadi tak masakne sithik wae sing iki. Gawe satu wae cukup terus dimasak karo tahu. Terus bareng ngono iki ada muijo. Nah, iki kemarin kontennya diingi sapa sing ndelok. Aku tuku muijo iki sing ha muijo direndem ini ben ndak terlalu asin terus iki dimasak karo cuyuk. Dah iki rat wis tau tak gawe konten. Nah, iki kok bar iki diulet dadi sitok di steam ini karo iki adalah babi yo lur yo. Oke yo wis kuwi mau. Terus bareng ngono iki masih ada satu menu neh. Nah, satu menune itu adalah telur. Jadi ndok goreng ya lur ya. Ndok gorengnya sik urung tak ceplokne ning sik urung tak ceplokne iki ape tak ceplokne dhisik ya lur ya. Jadi masak ndok enek ndok. Oke lur, iki ape nyeplokne telur dhisik. Nah, aku gorengnya ada 5 butir telur. Iki kok sing mangan wong 8 tapi aku gawe 5 butir wae wis cukup ya lur ya. Soalnya saya nek menu-menu ini, jadi menu ini kita dipangan langsung entek, jadi nggak usah blenderang, makanya nggak masak aja sing oke. Ngono ya lur ya. Wis iki telu, terus iki papat, kurang sitok nih 5. Nah, iki digoreng terus dikai daun bawang nih wis cukup ya lur, karo dibumboni. Oke. Dibumboni merica bubuk dhisik sithik terus dikei garam. Garamnya warnane iki sithik wae terus ben enak dikei nyadap rasa atau kaisene sithik wae lur ya. Sithik sakmprit. Oke, terus cukup terus diutek sik. Udah udah ke. Biasanya pakai gawe garpu permudah. Nah, sorry yo, suaranya diangker. Nah, diaduk sampai rata ini wis. Oke, lek wis rata disisihkan dulu. Nah, iki saiki siap memasak yo, lur. Jadi alhamdulillah aku iki mau apa wis jenenge sih? Oke lor, nah iki mau aku kan dikai duit belanja bosku $200 kan biasanya yo iki mau seisi duitnya ada $50 sih. Oke lor, maem awan iki mau ada 6 orang terus barno makan malam 8 orang. Nah, kenapa isi duitnya $150 soalnya iki mau saloe nek kulkas diingi seisi maksudnya wudaw sing lek aku tuku wes sepurane ya lur, bijlek kuwi mau kamerane teblok ibu. Terus bareng ngono saloke wis enek dingin lha terus sayure iku sing go awan mau ya wis sayure dingin dadi cuma keluar uang 150. Bang ora enek 150 lur. Soale nek kricike mbuh aku kurang ngitung tapi sing isih utuh iku sik isih enek duwite $50 iki ape mencolok nek. Sik.
Oke lor, lanjut tak deh kene mau nongkrong ya. Mungkin tinggal makan malam sing dau iku wis trude ini terus bano babine sing asinan ku ya wis ana nang kulkas lor. Terus dadine iki terus iki mau walaupun tuku masak sukma ijo kang kuwi mau ki sukmane tuku sing ijo tok, cuma sing warna ijo kuwi mau tok loro. Nah sing loro ki sing gambare ana ayam karo anune kuwi sukmae kuwi apa becik wangel apa ngomong pokoknya sing loro sene neng omah ngono lho maksudku lho pokoknya wis ngono kuwi lah salah iki ngene lho loro jadine iki apa wis jenenge goleki ning kulkas sene apa terus digatuk-gatuk nih. Jadi menu kuwi yo penak-penak ora yo lur yo soalnya engko enek ning kulkas apa engko digatuk-gatuk nih gatuk-gatuk nih ngono yo lur. Dadi iki ning kulkasku kuwi sik enek anu barang apa wis jenenge terong barang kena tunggu masak sesuk. Jadi ini kadang ki aku lek belanja sore ngono kae opone sing ketok apik, sing ketok murah tak tuku terus tak lebone kulkas terus banu so so apa jenenge sesuke apa sombene kan kena dimasak. Jadi kena digabung-gabung nih ngono lho lur. Ya wis saiki siap masak ya lur. Sik aku dedak ngene ki kejul lur. Oke lor, saiki aku wes siap masak. Jadi iki apa guys sup? Iki ki kena dicepat ngene iki lor. Jadi iki ki enggak kena dihilangi, enggak kena dikumbah wes gosong sampai kok ngene. Iki wes eneng hampir 8 tahun ya lor ya. Jadi ini siap saben dino digawe sampai gosong koyo ngene. Perbosku jane kon gua, tapi noki menurutku jerone sik apik lho lor. Nah, sik apik koyo ngene kan eman, cuma dibawahi ngene iki iki wis ora kena digosok lho, ora kena digosok iki nglicep dadine iki malah apa wi jenenge malah koyo nglicep ngono lho, dadine iki kan apa wi jenenge malah kok karo bosku malah kon mbak ngono, dadi koyo berat-berat ngono. Lek ngene wis bene ra popo, digawe sik enek setahun meneh nggih. Tapi ra popo blas lho, delokan. Ndak nglicep ndak apa daleme, soalnya aku lek mbah ngene iki ora tak kei saiki ceng orang gawe sabun ya lur ya lek ngubah ngene iki. Oke dulur, pokoke wis aku ape masak iki wis jam 7. Dadi ini aku masak menuku ya kuwi mau ya wis pokoke dapurku berantakan seperti ini ya wis ra apa-apa ya. Yang ini ki biasanya lek wis bar resik-resik kabeh diisai wis bar mangan bar iso resik lur, tapi lek sik urung anu sik persiapan ya wis ngene iki, tapi bosku wis biasalah koyo nang omahe dhewe ngono. Oke, nah engko aku waktuku 1 jam iku masak lur karo gawe sup barang. Dadi ini ya wis pas engko bosku pas mulai pas mateng biasanya mulai jam 8 kurang 5 menit, tapi engko lek anake putune barang rene engko jam 8 kurang 10 menit. Dadi karo wonge wis teko terus aku biasanya sik kurang rebus sayur ngono, dadi engko lek wis pas bosku adus terus mangan. Ya wis ngono kuwi pokoke kegiatanku saben dina ya lur, pokoke menuku kuwi mau ya kuwi mau simpel penak wis pokoke lek majikane seneng ya alhamdulillah ya lur, sing bose sampean maksudku maksud iki bose penak-penak mangan ngono ya alhamdulillah ya lur, muga-muga koyo bosku. Lek bosku ki atuk wong ora duwe dadi mangane apa enake, tapi lek mangan ning njaba ya mewah-mewah lur, sing juta-jutaan ngono kae, tapi lek mangan ning omah ya apa enake. Ya wes pokoknya ngono ku ya lor, matur suwun yang sudah menonton videoku sampai habis. Dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu, dan jangan lupa di like, komen, dan juga share. Terus pokoknya setiap hari kegiatanku ya wes blonjo masak ngono ku ya lor, pokoknya ya wes ngene iki. Matur suwun ya lor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Lur telure akhirnya tak goreng ini dadar ini ya lur ya. Terus engko bar kuwi diirisi ngono, disambi masak. Iki wis mateng satu telure terus engko diirisi ngono. Iki ndak tak kai daun bawang lur. Ndak sido tak kai dak dadar nggae daun bawang ngene ae ya lur. Lur iki sup mayi do kangku wis mateng. Nah, iki seperti ini supe ya. Iki adalah sup mayi kemu sing tak omongne. Wis tau tak gawe konten, bisa ditonton videonya ya lur ya. Lur iki tahu karo ayamnya hampir mateng seperti ini, terus tak tambahne daun bawang. Nah, iki terus dimasak maneh 2 menitan terus wis mateng ya lur ya. Iki wis mateng, satu menu lagi. Lanjut ngerebus ini sayur choy sam atau sawi ya lur ya, direbus dulu. Lanjut
lanjut iki masak wudau karo babi asinan ya lur ya. Ngene iki dimasak dulu. Iki wis siap steam cuyuke karo muijo ya lur ya. Nah, terus di steam dhisik. Lanjut lor, iki numis saikan karo lingau karo jamur. Nah, seperti ini. Mm-hmm.